Sudah seminggu gak telepon ibu. Maaf ya bu, ibu apa kabarnya di rumah? Apa yang bengong sih? Udah sore nih, mending ngantuin dekor yuk. Yuk. Oke, yuk. Mel, bareng yuk. Capek ya Mbak Cindy. Ibu, mau teh hangat apa coklat panas? Nggak usah deh Bu, nanti sini ambil sendiri ya Bu ya. Makasih ya Bu. Yuk, sama-sama. Nelly, jangan kecapean. Namanya Bu Tiwi. Kan baru lembur. Ya begitu kami semua manggilnya di sini. Perhatiannya, ketulusannya, bener-bener ngingetin aku sama ibu. Di mana lagi ya harus mencari pinjaman? Mungkin gak ya koperasi minjamin? Iya ya, ibu selalu berdoa semoga ada jalan keluarnya biar si dedek cepat dioperasi. Ada yang spesial di perayaan kemerdekaan tahun ini yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun perusahaan kita. The price-nya 30 juta rupiah untuk satu pemenang. Caranya gampang. Boleh tulis nama sendiri, boleh juga tulis nama orang lain yang pasti yang ada di ruangan ini. Wah, kalau sampai dapet, hadiahnya bisa buat jalan-jalan sama ibu. Tapi... semoga ada keajaiban buat Bu Tiwi. Ya, ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Dan saya akan mengambil satu nama yang memenangkan hadiah 30 juta rupiah. Pemenang door prize tahun ini adalah Ibu Pertiwi. Bu Tiwi. Yang ini Bu Tiwi juga. Kok semuanya Bu Tiwi? Hari ini aku belajar bahwa cinta itu memerdekakan. Memerdekakan kita dari perbedaan. Memerdekakan kita dari rasa cinta hanya untuk diri sendiri. Karena cinta itu untuk diperjuangkan dan dibagi. Halo, Ibu? Iya, Bu, ini Cindy. Ibu apa kabar?